Ke informasi pertama, ini sangat disayangkan sekali pesta demokrasi yang berlangsung kemarin, pemirsa, sempat diwarnai kericuhan di sebuah TPS. Betul, kericuhan ini terjadi di salah satu TPS di Sampang, Madura, Jawa Timur. Kericuhan bahkan diwarnai tembakan senjata api dan saling kejar pelaku dengan senjata tajam. Video amatir merekam detik-detik mencekam kericuhan di TPS 07 Sampang Madura saat pemilu serentak kemarin. Saat terdengar tembakan dan saling kejar dengan senjata tajam, sejumlah warga langsung berlari ketakutan. Polisi menangkap 5 pelaku penembakan terhadap salah satu saksi calon legislatif. Diduga kericuhan dipicu pertikaian berebut mandat sebagai saksi. Yang ini mengambil mandat saksi, ya, saksi caleg salah satu ini paslon. Dari 2 kelompok terjadi keributan sampai mengeluarkan senjata api dan ada korban, namun kena tangan. Polisi mengamankan sebuah senjata api yang digunakan pelaku. Saat ini, 5 pelaku telah diamankan di Polres Sampang. Mau disembunyikan, mau diamankan. Dari Sampang, Madura, Solihul Hadi, RTV. Jangan salah paham.